Okey, Ustaz nak tulis. Okey, apa? Ha? Ada pen biasa? Ya, benar lah ni. Oh, pakai ni. Ketau Ustaz guna teknologi. Okey. Apa yang saya nak tunjukkan? Bila jumpa je perkataan, okey, bila jumpa je perkataan, apa yang perlu kena buat? Okey. Tadi kita ada dah ada ba. Okey, ba. Alif, ta, waw. Okey. Ba tambah. Lepas tu alif tolak ta tambah. Okey. Macam mana nak baca ba tambah kan? Tambah tu bermakna panjangkan. Ba panjangkan, tambah dengan apa? Alif. Alif tolak tambah. Tambah. Ha, berhenti, angkat pensil. Okey dah. Lepas tu mula balik huruf seterusnya ta. Tambah tolak. Tambah. Tambah tu bermakna? Bermakna? Panjangkan. Eh, nak habis cepat. Panjang, tambah dengan huruf apa? Okey, tambah dengan huruf. Wow, begitulah seterusnya. Barulah buh titik. Ba. Jangan duduk kalang kabut sangat. Ramai orang yang buat begini. Ba. Dah titik. Lepas tu, buh alif. Alif dari atas pula tu. Lepas tu, ta. Tambah dengan wow. Dah, nak buh titik. Benda tak usah pun tak tahu. Itu belum lagi huruf ni. Okey, jim. Tambah tolak. Tambah. Alif. Tolak. Okey, jim. Okey, jim. Tambah dengan alif. Lepas tu tolak. Nak buat titik pun tak tahu kat mana. Sebab itulah penting Ustaz suruh kamu letak tambah tolak ni. Okey, satu contoh. Okey, ni huruf apa? Sin. Okey, kita ada huruf sin tambah tolak. Kita ada dan akhirnya ialah. Okey, cuba baca. Sin. Bukan itu, baca tanda ni. Sin panjangkan tambah dengan huruf wow, habis. Ka panjangkan tambah dengan huruf. Silap. Kalau beginilah kamu tak akan tersilap lagi. Sebab kebanyakan buku-buku sekarang semuanya bertanda tambah. Okey. Okay, kita ada sin tambah dengan ni buku-buku sekarang banyak memang banyak memang macam tu semua. Wow, tambah dengan dah ini Ustaz nak cerita buku sekarang. Kap tambah lagi dengan nun. Buku mana-mana Jawi pun sekali kamu beli, semua tambah. Jadi budak-budak sekarang ni, pelajar-pelajar, sin tambah dengan wow, tambah dengan kap dan tambah dengan nun. Okay. Dia tahu ke cikgu, habis. Sebab tu Ustaz nak hari ni tolong tandakan 7 huruf alif, wi, waw, za, ro, za, da tu dengan tanda tolak. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok digital punya. Okey, ba tambah dengan alif. Okey, untuk peringkat kamu teruskan ba tambah dengan alif, habis ta tambah dengan waw. Gitu je. Ba tambah dengan alif, habis lepas tu ta tambah dengan waw. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey, jim tambah tolak? Tambah. Lepas tu mim tambah, fa tambah, waw tolak dan ta tambah. Okey, untuk peringkat yang dah pandai tolong tandakan yang tolak saja. Okey. Yang tolak aje, okey. Okey, jim tambah dengan
mim. Tambah dengan pa. Tambah dengan waw. Lepas tu habis, berhenti. Lepas tu ta tambah dengan nun. Okey, semasa kamu menulis tu, tolonglah sebut dalam hati. Okey, jim tambah dengan mim, tambah dengan pa, tambah dengan waw. Habis. Lepas tu ta tambah dengan nun. Okey, boleh? Okey, dalam masa yang cepat. 5 minit boleh, 5 minit. Okey, cuba buka muka surat. 4, 5. Okey, 4 dan 5. Okey, buat sekarang.